Halo teman-teman, back to the channel Subtro Life in Whistler. Nah, kali ini kita mau pergi ke Chickamauga Lake. Nah, sekitar dari rumah itu 2 jam. Nah, kalau dari parking lot ke tempatnya itu kita jaraknya sekitar 5 jam ya, dari parkiran ya. Jadi 16 kilo ya. Dan kita ini lagi di dalam mobil mau menuju parkiran. Nah, di dalamnya, di dalam mobil itu ada, nah itu istri saya, nah itu Mbak Lira, ini Mas Aji ada di sini. Nah, kebetulan ini saya nggak nyupir, ada supir pribadi di sini. Oke, kita lanjut di Chickamauga dekat Cianjur. Stay tuned. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Garibaldi Provincial Park, Chickamauga Trail BC Park. Nah, tempat parkirnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini tempat parkirannya. Mas, ini nggak perlu tempat kan? Saya ada di mobil. Nah, ini dia nih, Chickamauga Lake. Nah, kita sekarang ada di sini dan kita mau ke sebelah sini. Oke, stay tune. Oke teman-teman, sekarang saya menuju ke Chickamauga Lake. Di kebetulan di sini banyak orang yang mau pada kesana juga. Kita bisa lihat di depan. Nanti mereka satu grup. Mau kesana juga. Oke teman-teman, kita mulai naik jalan nih, mulai dari jam 9 ini sekarang. Nggak tahu entar sampai sana jam berapa, pokoknya 5 jam bolak-balik. Oke, kita langsung jalan ke sana. Perjalanannya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, tuh perjalanannya seperti itu. Ya, tuh. Itu di depan ada beberapa grup. Enggak tahu orang dari mana, tapi beberapa grup. Teman-teman, kita masih 1,5 kilo lagi. Thank you.
ternyata liriknya nggak gitu jauh. Nah itu teman-teman, ini tempat camping. Terus ini mapnya. Nah itu kamar kecil. Itu tempat kamar kecil. Oke. Oke teman-teman, hari ini nih kita istirahat dulu. Dan udah capek dan istirahat. Dan nunggu teman saya dari kamar mandi. Nah setelah itu kita melihat yang namanya leket seperti apa. Tadi sih udah kita lihat, katanya ada kayak air terjun atau apa. Yuk kita jalan lagi ke bawah, ikuti ya. Thank you.
Nggak tahu sih, ya kayaknya sekitar 6 kilo. Naik lagi ke atas. Oke. Okay.